Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah mengklik tombol video ini. Ada story apa hari ini? Jadi hari ini Mami mau bikin ikan mas kuah kuning. Simak terus video sampai habis karena pastinya setelah ini Mams juga bisa bikin di rumah. Untuk bahannya apa aja yang Mami butuhkan, Mami bisa lihat di kolom deskripsi, klik bagian judulnya ya. Dan ini daun kemangi yang udah Mami cuci bersih dan Mami ambil bagian daunnya aja ya Mams. Dan Mami masukkan juga bawang merah, bawang putih, cabai ya, tomat, kunyit, jahe, daun salam, daun jeruk, dan juga serehnya ya Mams yang sudah Mami geprek sebelumnya. Dan untuk ikan emasnya ini Mami pilih 4 ekor yang ukuran sedang, tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar, dan totalnya ini kurang sedikit dari 2 kilo ya Mams. Kaldu ayam bubuknya sudah Mami masukkan, margarin juga sudah, dan juga airnya ya. Dan ini Mami nyalakan kompor lalu Mami tutup ya wajannya seperti ini. Kita masak sampai kuah kuningnya ini menyusut ya Mam, kurang lebih 30 menit ya. Dan ini sekitar 20 menit, ini ikannya Mami balik ya Mam. Sebenarnya nggak dibalik juga nggak apa-apa, tapi karena udah biasa aja kalau Mami tuh kayaknya lebih abdol dibalik aja gitu ikannya ya, biar matang merata seperti ini ya. Oke, lalu Mami akan tutup lagi ya, tanpa kita buka-buka lagi ya. 10-15 menit lagi ya Mam, kita sesuaikan aja nanti kalau misalnya kuahnya sudah benar-benar menyusut, baru kita matikan api kompornya ya. Oke Mams, ini Mami mau cek ya apakah sudah matang betul ya ikannya, dan Mami lebih suka yang seperti ini, masih ada kuahnya jadi nggak terlalu kering ya, karena ini bukan pepes ikan emas ya. Nah, jadi masih ada kuahnya sedikit dan saatnya Mami sajikan. Wow, ini dia ikan mas kuah kuning ala Mami Dias. Gimana Mam, mau coba resep ini di rumah? Kalau misalnya Mam suka sama video ini, jangan lupa dikasih like-nya. Jika ada pertanyaan mengenai video ini, Mam bisa tulis komentarnya di kolom komen ya. Dan share resep ini ke sosial media yang Mam punya jika bermanfaat. Jangan lupa untuk nontonin juga kumpulan resep masakan Mami yang lainnya ya, ada di playlist. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, Assalamualaikum.